Mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadiran-Mu yang suci dan kudus, ya Allah Bapa, karena kami yakin dan percaya itu semua berkat cinta, kasih, dan penyertaan-Mu bagi kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulaikan musyawarah atau sosialisasi kami, Tuhan, biar kiranya Tuhan untuk memimpin dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan segala baik. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ini. Amin. Kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada malam hari ini kita diberikan berkat kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat berkumpul sama-sama dengan sehat di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Bapak Ketua Anggota Binasa, sama di Bapak Bapak dan seluruh rekan-rekan yang saya hormati. Sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan. Nah, untuk itu kami sebagai pimpinan yang ada di Anggasa ini sama-sama terpanggil untuk boleh bersama bermitra dengan baik dari TNI dan Polri untuk menjaga agar dan kami hanya sebagai mata dan telinga dari aparat keamanan. Namun kami juga siap untuk membantu mengenai masalah COVID-19 dan kebetulan di sini ini menjadi tempat sekretariat untuk developers Minasa. Dan sebagai acuan kami, sebagai developers Minasa, intinya kami itu siap untuk bermitra dengan TNI dan Polri, dan juga siap membantu pemerintah. Yang kami hormati Ketua Desain Wilayah Malioboro Pesulut, ya Pak, ya. Yang kedua, Bapak Minahasa, ya. Serta rekan-rekan Malioboro sekalian yang kami katakan. Kami sangat berterima kasih atas pembentukan organisasi Malioboro Pesulut ini yang selama ini cuman DP peresmian, mungkin DP kantor di sini baru sekarang, Pak. Tapi selama ini sebenarnya untuk kegiatan Malioboro bersama kami dari pihak kepolisian dan TNI Polri sebenarnya itu sudah berjalan, Pak. Sudah berjalan. Minggunya tiap malam minggu Malioboro ini selalu mendampingi kami bahkan siang atau malam. Tapi belakangan ini kita lihat sudah ini ada kendala apa? Jarang ada, kan? Biasa memang Pak Lura ini selalu polling, kan? Orang yang bergabung itu sangat bagus. Kebetulan juga dalam rangka HUT Bayangkara ini dari pihak kepolisian ada beberapa program, dan kiranya dari rekan-rekan Malioboro Fest juga mau mengembangkan tenaga atau berpartisipasi untuk proses dalam rangka pandemi COVID-19 ini. Program kami Polres Minahasa itu ada vaksinasi. Yang terakhir juga, Pak Ketua juga sudah
sebelumnya sudah melaksanakan vaksin ya, kita seminggu yang lalu. Ini tanggal 26 nanti hari Sabtu itu juga ada kegiatan vaksinasi massal. Sekiranya rekan-rekan yang belum divaksin atau keluarga yang belum divaksin itu bisa diikut sertakan. Karena ini sangat baik, terutama untuk kesehatan kita pribadi, untuk menjaga juga kesehatan untuk orang lain, dan untuk memutus mata rantai COVID-19. Itu sedang sementara berjalan. Untuk hari Sabtu itu ada sekitar 5 titik. Polres Minahasa dilaksanakan di Aula Polres, baru Polsek Eris, Polsek Kelampoan, Lamongan, dan Punggi. Itu semua ada. Serentak dilaksanakan hari Sabtu nanti. Nanti disampaikan atau disampaikan ke keluarga atau siapa yang mengikuti dia vaksin, boleh. Dan dukung TNI dan Polri dalam hal kamtipmas atau disebut mata telinga aparat penegak hukum. Bahwa dalam pembangunan daerah yang kita cintai di Provinsi Sulawesi Utara ini berdasarkan 4 pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu merupakan harga mati bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami perkumpulan Islam Wayang Malolo tersebut terbentuk karena ada dukungannya warga. Pada awalnya pada mulai tim Polres Sulut, kemudian kami membuat menjadi Maesan Waya atau Bersatu Semua atau Public Crime Lawan Arus Kejahatan. Di wilayah hukum Polres Sulut, ketika kami berada di kabupaten kota, maka kami perlu menyampaikan sosialisasi agar supaya tetap selaras di desa tersebut atau program tersebut, selalu menghubungi pemerintah setempat atau Babinsa dan Babinkam Timas, karena selalu mendapatkan arahan supaya tetap selaras. Untuk itu kami perkumpulan Islam Wayang Malolo Persulut tujuan untuk menjadi mitra dari TNI dan kepolisian dalam hal memberikan informasi kriminal di seputaran lingkungan masyarakat. Dia mengembangkan program kemanusiaan, membantu masyarakat yang layak dan lingkungan yang membutuhkan terkasih dalam bentuk bantuan sosial dan bakti sosial. Slogan kami mau untuk Sulut, visi kami yaitu membantu dalam mewujudkan Sulut yang aman, damai, serta ikut dalam menyelamatkan generasi bangsa dari segala bentuk gangguan kamtipmas. Misi menjadikan masyarakat lebih taat.